Ini ada rumah warga nampak dari sini. Ini di bawahnya, teman-teman. Oh, di depan ada masjid, ada musola, teman-teman. Hutan, teman-teman. Tapi rumahnya mewah. Mbak E, ini Mbak E nyapu, Mbak E nyapu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman semua? Kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan di kampung terpencil yang ada di Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Itu di depan kelihatan ada air terjun. Kita lihat teman-teman. Wah, nampak sejuk sekali. Tapi air terjunnya kecil teman-teman. Ini air langsung dari pegunungan. Airnya jernih sekali. Kalau di desa itu kebanyakan air dari pegunungan, teman-teman. Jadi airnya jernih. Ini. Wow. Bersih sekali, teman-teman. Ini kayak kandang kambing, tapi kambingnya tidak ada. Oh, ada itu teman-teman di depan. Loh, baru saja diomongin. Kambingnya sudah bilang, oh, dek. Ada kambing. Ini rumahnya bagus. Ini sebenarnya masih pagi teman-teman, tapi sudah nampak panas ya, karena sekarang lagi musim panas. Meskipun di desa, tapi jalannya senang melewatinya. Wah, itu rumahnya bagus sekali ya. Rumahnya mewah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tutup teman-teman. Ini rumahnya. Padahal ini di tengah hutan, tapi rumahnya bagus banget. Ini suasana yang ada di depan sini. Nampak bersih sekali pekarangannya. Tapi tidak ada orangnya. Mungkin sedang melakukan aktivitas yang lainnya ya, teman-teman. Saya coba jalan ke sana dulu. Wah, ini jalannya. Naik. Bismillah. Di sini tuh ini kelihatan panas ya teman-teman, tapi sejuk. Saya merasakan sejuk. Wah, ada kucing. Ini di jalan sudah disambut kucing. Halo kucing. Saya lewat dulu ya. Jalannya naik. Wow. Saya baru pertama kali datang ke sini, teman-teman. Ini di sini ada rumah. Bagus lagi. Dan ini ada jalan naik ke sana. Jalannya kecil, tapi bagus. Ini dikasih kayak ini tangga. Saya coba ke sini dulu ya teman-teman.
Siapa tahu ada ibu atau bapaknya yang lagi santai-santai di rumah. Tidak ada orangnya. Pintunya ada buka. Assalamualaikum, Bu. Niki kula pados gambar wonten mriki. Gambar. Nggih, tak damel video. Niku YouTube. Nggih. Niki namine pundi, Bu? Besuki. Besuki ini pundi niki? Dupa. Dua. Oh, dua. Besuki dua. Oke, wonten mriki niku pinten kakak? 13. Oh, 13 kakak. Oh, jadi 13 kakak di sini, teman-teman. Ngemiring. Oke, niki wau ibu e. Ibu e tengah sekolah. Oh, ibu e sekolah. Nggih. Anu TK niku yogane iki ngetutne. Oh, nggih. Oh, niki kathah ron dilem nggih. Nggih, suwun nek ngonten, Bu. Monggo. Kalau pados gambar wonten mriki nggih, Bu. Ini tempatnya di sini sejuk selamat teman-teman. Tempatnya bagus sekali. Nah, ini ada rumah warga nampak dari sini. Ini di bawahnya, teman-teman. Oke, saya mau coba naik ke sana. Tadi ada jalan yang menuju, tak tahu kemana ya teman-teman. Saya coba naik sajalah. Ini sudah masuk rumah saya ke sana. Mungkin lagi masak ya teman-teman. Soalnya ini masih pagi. Nah, ini ada rumah di atas. Di atas sana ada rumah. Nah, itu bismillah saya coba jalan ke sini. Tadi gue ngomong di sini ada 13 kakak, teman-teman. Oh, di depan ada masjid, ada musola, teman-teman. Musola. Wah, saya sampai sini. Ini di depan ada musola. Ini kayaknya ibunya tidak ada di rumah. Pintunya tutup. Saya turun lagi. Tidak ada jalan kayaknya teman-teman. Sana ada jalan kayaknya. Oh, itu ada jalan lagi ke sana itu kemana ya? Tadi saya lupa tidak tanya ibunya itu jalur yang ke sana itu ada rumah lagi atau tidak. Takutnya nanti saya mau ke sana. Itu jalan mana ya? Ini teman-teman. Kalau 13 kakak berarti kan tidak banyak teman-teman. Ini coba lihat teman-teman di depan. Hutan ya. Ini banyak sekali pohon-pohonan. Ini ada jalan turun dan ada jalan ke sini. Saya coba ke sini. Nah,
rumahnya bagus-bagus. Ini pintunya kebuka, tapi tidak tak tahu ibunya ada apa tidak ya, teman-teman. Ini ada jalan ke sini. Nah, di sini pun nampak pintu tutup-tutup ya. Sana juga tutup. Tapi di sini rumahnya bagus-bagus, teman-teman. Nah, itu di depan sana. Ya, di depan sana ada rumah bagus, rumah mewah, teman-teman. Ini saya juga ke sana ya. Ini padahal, nah ini sebelahnya hutan sampingnya, tapi ada rumah mewah di sini. Mbak, itu mbaknya nyapu di atas sana, teman-teman. Nah ini di sebelah sini, ini hutan. Hutan, teman-teman. Tapi rumahnya mewah. Mbak E, ini Mbak E nyapu, Mbak E nyapu. Oh, Mbak E nyapu, teman-teman. Ini Mbak E nyapu nih, dhuwur. Di lantai atas. Rumahnya bagus sekali ya. Bagus. Cantik lagi. Ada rumah mewah di tengah hutan. Nah, ini ada jalan lagi ke sini. Ini jalannya kayak ini, teman-teman. Ini ada rumah warga di atas sana. Masih alami sekali tempatnya. Saya mau manggil mbaknya, tapi mbaknya nyapu di atas. Jadi saya tunggu dulu mbaknya, teman-teman. Nah, sebelah sana. Ini di atas, teman-teman, ini di bawahnya. Nah, ini hutan. Banyak sekali tanaman apapun ini ada. Campur aduk pokoknya. Ini lihat, teman-teman. Tempatnya sangat bersih sekali. Ini ibunya menjaga kebersihan, teman-teman. Jadi nampak bersih. Ini saya sudah minta izin sama ibunya, teman-teman. Cuman ibunya malu, tidak mau diambil gambar. Jadi saya ambil tentang keadaan di sekitar rumah saja. Senang ya, teman-teman, tinggal di tempat yang sunyi, jadi jauh dari bising. Nah, ini ada kicauan burung, jadi menambah suasana di sini itu bikin betah. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you telah ikuti saya. Jangan lupa dukung terus channel saya biar terus berkembang, biar saya tambah semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye. Mbak, ini lagi apa, Mbak? Pengalas, Mbak. Pengalas. Mbak, aku ngerah gambar nih kene, Mbak. Ambil gambar. Tak bikin video. Mbak. Monggo, Mbak. Matur suwun, balik riyen. Mbaknya malu, teman-teman. Jadi saya tidak ambil gambar ya. Ini saya mau balik.